Banyaknya surat suara mengendala para lansia untuk menentukan pilihan, dan itu sebabnya relawan demokrasi KPU Grobogan membuat simulasi pemilihan Sabtu pagi. Waktu simulasi digelar, sejumlah lansia mengaku kesulitan melihat tulisan di surat suara. Besarnya surat suara juga mengendala para lansia dalam mengenali calon pilihan mereka. Harapannya, sosialisasi ini dapat mempermudah pemilihan dari semua usia, termasuk dapat menekan angka golput di Kabupaten Grobogan. Enggak bingung, Mbah? Enggak. Terus apa, Mbah, harapannya, Mbah? Harapannya pemilu damai. Terus dengan suara-suara yang besar itu gimana, Mbah? Suara yang besar ya agak susah kalau orang yang tua-tua itu. Kalau saya enggak apa-apa. Susahnya gimana, Mbah? Susahnya gimana? Susahnya juga kan pilih-pilih itu kita kan milih kan susah. Kalau matanya sudah agak enggak jelas gitu kan susah.